Bertempat di aula kantor Bupati Kuburaya, sebanyak 55 pasangan suami istri dari 9 kecamatan di Kabupaten Kuburaya Jumat 13 Juli 2018 mengikuti pelayanan pencatatan perkawinan secara kolektif. Seperti inilah suasana pelayanan pencatatan perkawinan secara kolektif yang diikuti sebanyak 55 pasang suami istri. Dari 9 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, pasangan terbanyak yang melakukan pencatatan perkawinan secara kolektif ini adalah dari kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya, Rasau, dan Sungai Ambawang. Dari 55 pasang suami istri yang melakukan pelayanan pencatatan perkawinan kolektif, sebelumnya telah melewati proses pemberkasan, baik itu terkait dengan kartu keluarga, KTP, pemberkatan secara agama, serta persyaratan lainnya. Ini sarana penting untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kuburaya berbuat. Kuburaya memfasilitasi. Kuburaya peduli. Kami siap melayani. Ya kan? Mudah-mudahan gaung ini sampai ke seluruh kecamatan. Sehingga mereka juga tidak ragu melengkapi diri. Silakan secara personal, secara pribadi datang kami layanin. Secara kolektif, bahkan kami punya program jemput bola ya Bu Mida ya. Kami punya program jemput bola di kegiatan kami. Itu setiap tahun anggaran itu kami datangi titik-titik pelayanan, baik untuk kelahirannya maupun untuk perkawinannya. Menurut Lili Prasetya, dari pencatatan perkawinan yang dilakukan warga Kuburaya saat ini, ada peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 terdapat 40 pasang, sedangkan di tahun 2017 ada 39 pasang, dan untuk di tahun 2018 ini menjadi 55 pasang. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar melaporkan.